إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد ولا حول ولا قوة. بسم الله. قال معرف قدس الله سره قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه Jikalau dipilihkan aku antara dua rakaat dan antara masuk syurga, pilih. Kau nak semayang dua rakaat ke nak masuk syurga? Tuan-tuan nak pilih mana? Dan kalau dipilih akan aku bawa dua rakaat dan masuk syurga Firdaus, nasihat aku pilih. Dua rakaat daripada masuk Jannatul Firdaus. Sebab apa? Nasai memilih aku dua rakaat kerana bahawasanya aku pada syurga Firdaus itu nafsuku, dan pada dua rakaat hak Tuhanku. Jauh tak dengan fikiran kita? Jauh dah tuan-tuan. Waktu dia jadi wali kan? Ya? Dia dapat benda luar biasa. Pemikiran ni pun luar biasa, bukan macam kita. Sebab tengok situ ada unsur apa? Ada nafsu lagi, kendak gitu kan. Berseronok tu kendak nafsaniah. Ada pun dua rakaat ialah unsur ilahiah, ketuhanan dan, ya, mana tinggi kita menghadap dengan Tuhan dengan menghadap dengan makhluk. Syurga makhluk. Kan? Berarti betul-betul syurga adalah makhluk Allah Ta'ala. Batu Rabi'atul Adawiyah kata, kalau aku ibadat kerana syurga, ya Allah, engkau baling aku dalam neraka. Kalau aku ibadat kerana syurga, kau humban dan kau baling aku dalam neraka. Ya, tuan-tuan semayang ujung dia apa? Usalli ujung dia apa? Ada usalli fadal subhi raka'ataini lil jannatul firdaus. Ada? Berarti betul kan? Kita puasa nau itu sama di hujung ni semua lillah, bukan lil jannah. Syurga tak payah kita fikir, itu hak Allah Taala. Siapa taat kepada dia, dia akan bagi syurga. Sekarang kita fikir apa kita nak bentuk taat kita dengan Tuhan. Jaga ketaatan kita jangan rosak. Orang yang dah sahih ketaatan di Tuhan terima, tak payah cerita syurga. Syurga memang Tuhan nak bagilah. Syurga disediakan bagi ahli mutek, mana orang yang taat. Jadi kita buat kerja kita. Syurga tu hak Allah Ta'ala. Dia nak kita cukup syarat-syarat dia, dia bagilah. Yang penting kita menjaga tuntutan, menjaga kerja, menjaga tugas kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Itu kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama besar ni. Makam dia ada di Syria. Yang terkalam dia kita, bila satu hari arahanku tidak dipatuhi, anak muridku pun tak ikut, anak isteri aku pun tak ikut cakap aku, dia kata, hingga himarku pun tak ikut cakapku, aku sedarlah pada hari ini aku terlampau banyak dosa dengan Allah. Kita macam kan, kalau anak tak dengar kau ni, kan? Kau ni apa? Pada degil. Dia tak perasan, dia dengan Tuhan lagi degil. Dia dah nyukui ustaz.
anak saya ni degil lah gini. Habis yang tak ada bangun malam, minta Allah Ta'ala. Ada baca Quran rumah, tak ada. Kau bersama ke degil lagi. Kau dengan anak kau pun 2x5. Ya? Suara yang paling dikasihi Allah Ta'ala malam hari ialah qiraatul Quran, baca Quran. Bawa berkat rumah. Nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan baca Quran. Dan kau Quran kau tak baca, kau degil dengan Tuhan, kau degil dengan Nabi. Lepas tu kau mengadu anak kau degil. Kau pun 2x5, 5x2. Kan? Ah, itu dia. Lepas tu disebut dalam 1.5 daripada tafsir, barang siapa mengekalkan membaca suratul Waqi'ah. Apa kelebihan dia, Tuan? Surah Waqi'ah, apa kelebihan dia? Tak pernah baca kau? Segan nak sebut. Orang Melayu kau tanya surah Waqi'ah apa? Murah. Itu je kerja. Sengah tafsir menyatakan, barang siapa mengekalkan suatu Waqi'ah, insyaAllah zuriat dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya? Zuriat dipelihara Allah Ta'ala daripada kerja-kerja tak elok. Ya? InsyaAllah dia insan yang soleh. Itu tuan-tuan ni, baca banyak aku. Dia sebut murah rezeki aja ni. Apa amalan tu Ustaz, tulis sikit gitu puah. Nangkap dia. Dia tak tahu rezeki. Baca ibadat tu rezeki besar lah. Tu Abu Sulaiman Ad-Darani. Jikalau dipilihkan aku antara 2 rakaat dan antara masuk syurga Firdaus, nasaya memilih aku 2 rakaat. Sebab apa tu? Kerana bahawa ni elak dia. Kerana bahawa aku pada syurga Firdaus itu nafsuku dia tu. Dan pada 2 rakaat itu pada hak Tuhanku. Menunaikan hak Allah Ta'ala lebih besar daripada tuntutan kita sendiri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menilik ia dengan nur iman. Ya, hati ini cahaya iman. Kalau kita menilik dengan cahaya matahari, ya, cahaya lampu. Bila ada matahari, ada lampu terang alam ini, dapatlah kita jalan menunaikan tugas dan kerja buat kita. Ya, untuk meneruskan perjalanan lancar, mesti ada cahaya. Kalau cahaya tak ada, macam dalam gelap. Lawan cahaya apa? Zulmah, kegelapan. Siapa nak duduk dalam gelap? Kan? Kalau matahari tak terbit, dia apa? Nak kata tak tahu. Kan? Padahal ayat lain Tuhan kata apa? Qul in ja'alallahu laylan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiyah. Katakan kalau sekiranya Tuhan jadikan malam ni berpanjangan sampai hari kiamat, siapa Tuhan boleh datangkan siang? Itu Tuhan cabaran tadi. Oh, lihat kalau dia baca ayat dengan pingsan, dia takut. Kan? Tuhan jadikan malam ni sampai hari kiamat. 24 jam tak terbit matahari. Ya? 48 jam tak terbit lagi. Seminggu tak terbit. Sebulan tak terbit matahari. Wah, habis kita kan tutup projek. Ya? Tutup projek. Bank pun tak buka. Tuan-tuan tutup je matahari tuan-tuan. Habis hilang taiko dia tuan-tuan. Hilang dia punya taiko dia. Habis semua. Itu menandakan apa? Cahaya itu penting. Maka sebagaimana pengurusan muka bumi yang sementara kita nak hidup ni pun perlukan nur cahaya, apatah lagi dalam. Ya, dalam. Dalam, nur dalam lebih penting. Sebab dia nak berjalan, bukan berjalan atas bumi, bukan berlantaikan bumi, berlangitkan langit, beratapkan langit. Tapi dia nak berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Itu lagi tinggi. Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah. Ya, untuk menuju kepada makrifat yang sebenar kepada Tuhan. Ketahui alimu bahawasanya qalbun. Dengan nur iman. Maka apabila kuatlah cahaya iman, maka berolehlah cahaya mata hati. Ya, bila kuat aja cahaya iman, berolehlah cahaya mata. Ya, dan jadilah hamba itu baik penglihatan. Jadi maknanya daripada dalam diturun keluar. Ya, daripada dalam diturun keluar tuan-tuan. Mana kalau iman dalam tu kuat, maka dia akan terbit kesan dia tadi kepada luaran kita. Iaitulah luaran kita akan jadi apa? Terang. Dibuat ibadat pun rasa apa? Senang, rasa mudah.
itu dia antara dia. Sebab apa? Dalam dia sudah sihat, ya. Berbanding dia tuan-tuan, dalam dia kelam, dia nak berjalan pun payah. Ya, ibu rasa berat, ya tuan-tuan. Dia nak buat tapi rasa berat. Sebab apa? Nur dalam tadi kurang terang. Nur dalam tadi kurang terang, ya. Sebab penting nur. Allah. Nur tu mana nur? Kuwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Nur tu maknanya kekuatan keyakinan yang membawa kepada apa? Kekuatan iman, kekuatan makrifat, kemanisan amal. Itu mana nur. Dalam hadis sahih Nabi minta, ya, berjadikan aku nuran, yamini nuran, berjadikan panku nur, belakangku, kiri, kananku semua nur. Aku tak ada. Maka apabila kuatlah cahaya iman, maka berolehlah cahaya mata, ya, dan jadilah hamba itu baik penglihatannya. Mana penglihatan mereka terjadi baik, bahawa dia tidak melihat melainkan benda-benda yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dia tidak memandang benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang membuatkan pandangan dia jadi rosak batin hati dia. Sebab mata dia menteri luar. Dalam hadis Nabi menyebutkan, Nabi buat contoh mata. Inna nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamin iblis. Faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibadatin tasurru. Inna nazara ila mahasinil mar'ah. Sesungguhnya satu pandangan, satu jelingan, satu pandangan kepada perempuan lah, macam kucing. Tengok perempuan, wah cantik. Tengok je tu habis. Itu dia panggil sahmun masmumun min syihamin iblis. Dia telah kena satu panah, anak panah iblis yang beracun. Faman tarakaha, siapa meninggalkan pandangan tersebut, azakahullahu ta'ma ibadatin tasurruh, Tuhan bagikan, hadiahkan dia kemanisan dalam ibadah. Tuan-tuan jaga mata seminggu, tuan-tuan rasa ibadat dah lain lah. Semayang pun sedap, tuan-tuan. Dan begitu juga kias yang lain lah. Telinga pun sama juga, jangan mendengar benda yang dilarang. Mulut begitu juga, jangan bercakap benda yang tidak diizin. Ya, begitulah anggota yang tujuh. Bila kita jaga dia, dia akan turun kesan nur tadi kepada, lebih kuat daripada dalam tu kita jaga, dia turun keluar. Ya, bila nur dalam kuat, nur iman dia kuat, ya, dengan dia beribadah banyak zikrullah, maka iman dia menjadi kuat. Bila iman dia kuat, dia akan turun ke bawah. Ya, kesan daripada itu menyebabkan anggota dia cantik. Dia rasa tak minat dah untuk melakukan benda-benda yang dilarang. Dia tak mau melihat benda yang Tuhan tak izin. Dia tak mau dengar benda yang dilarang. Dia tak akan berjalan pada tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Walhasil, pandangan dia, pendengaran dia, percakapan dia, gerak laku dia, semua malaikat kanan tulis. Macam tu. Kalau tertulis malaikat kiri, cepat dia padam balik. Padam mengapa? Istighfar. Supaya buku daftar besok, bila malaikat ulur di akhirat, dia baca dengan dengan sedap, ya, baca dengan tenang, baca dengan seronok, tidak menggelisahkan. Besok di akhirat bila diulurkan buku daripada kanan, itu min ahlil jannah, itu tanda ahli syurga. Kalau malaikat ulur pada kiri, naas. Malaikat keluar, ambil ni, daripada kiri atau daripada belakang, ambillah tu. Itu memang confirm ahli neraka, na'udzubillah. Ya, sebab apa? Bahawa buku catatan dia hitam legam. Mana kotor dengan maksiat dan mungkar. Dia kata malaikat ulur pada kiri, pusing lah. Kalau nak kena tergajang malaikat, dia kata. Malaikat sepak, aku tahu. Allah. Dia ulur pada kiri, habislah jawab dia. Itu isyarat lah. Ya. Kalau ulur pada kiri, itu habislah. Allah. Kita minta supaya apa? Ambil catatan amalan kita sebelah kanan. Maka kita kena buat amalan belah kanan. Pastikan amalan kita semua belah kanan, malaikat catat. Dan kita ni bukan Nabi, bukan Rasul kan, kadang tersilap. Ulama pun ada dosa, wali pun ada silap. Maknanya cepat basuh lah. Ya? Cepat kita basuh. Terkena maksiat cepat. Supaya kena maksiat cepat, kita sental balik. Sentiasa hari-hari kita rasa, ya, jasad kita tak adalah gatal apa semua.
kan, pakaian bersih, begitulah lebih penting dalam dari itu. Eh, supaya iman dalam dia sehat. Iman dia memancar nur dia tadi itu. Ya, cantik. Atau kalbi, tanda-tanda. Kalau dalam tarikat Naqsyaban, dia panggil makam yang pertama. Makamul awal, dia dipanggil latifatul kalbi. Dia duduk bawah susu dua jari, dia temak itu. Zikir dia Allah, Allah, Allah. Nah, kalau bawa bai'ah, dia bagi 5,000 sehari. Kalau kita tarik laju, lebih kurang dalam 25 minit habis. Itu dipanggil latifatul qalbi. Nah, kalau dia masuk suruh, ada berpeluang untuk pindah peringkat. Latifatul roh, latifatul sir, latifatul khafi, afa, dan seterusnya lah. Itu tujuan apa itu? Untuk membersihkan dalam. Supaya pancaran nur dalam diri dia terang. Tentang ini. Allah. Maka apabila kuatlah cahaya iman, ya, ha, cahaya iman tu memancar spotlight tentang 250 punya watt. Ha. Dia punya iman macam lampu tidur kan. Malah kita, ha, tu kacau kerja. Dia bawa lampu slow pergi masjid, pergi surau. Ya, orang dulu kan dia bawa lampu slow. Slow, mentol, bateri dah lama tak ganti malah. Ya. Dia suluh si Pajepun balik tu kau. Macam apa pula aku sarung. Sebab apa? Mentol dia malap. Lampu dia malap. Menyebabkan dah tersilap sarung. Begitulah mentol dalam. Dan kalau dia malap dia memang dia sarung benda lain di bawahnya. Amalan lain di bawahnya. Lain dia suruh, lain dia buat. Banyak dia tersilap apabila cahaya tak terang. Sebab cahaya dia kena terang dalam. Dia cari terang senang dia berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Allah. Ketahui ilmu bahasa kalbi itu menilik ia akan nak dengan nur iman. Dan apabila kuat cahaya iman, maka berolehlah cahaya mata. Mata dia terang. Apa maksud dia? Senang dia melihat benda yang baik, dia mudah kawal. Dan jadilah hamba itu baik penglihatannya. Dia tidak terlibat dengan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Pandangan dia cantik. Dengan yang kuat cahaya hati. Dengan wasita berdirinya serta segala agyar, ya, dan bertambatan dengan segala akuan, maka daiflah cahaya mata hatinya. Tuan-tuan, ya, cahaya mata hati kita ni bila dia apa? Dia terang dan dia boleh jadi golap. Dia terang dengan sebab dia memandang hadrat Allah Ta'ala. Kalau dia sangkut dengan agyar je habis. Ya, dia buat ibadat tapi dalam dia ada agyar, ya. Bukan silap tu kau giar. Agiar mana ghairullah, lain daripada Ta'ala. Dalam batin hati dia tak buang pandangan makhluk habis. Sangkut tentang. Ibarat kalau sungai air tengah berjalan, banyak sampah dah air berjalan tak betul lah. Dalam barat. Sebab ada blok. Eh, begitulah hati. Kalau pandangan makhluk tak dibuang dalam hati dia, asyik nak kira meraihkan pandangan makhluk, akhirnya ibadat dia jadi cacat. Mana cacat? Bila ibadat dia datang sangkut. Apa dia? Riak. Wujud. Sumah, macam-macam. Itu semua sangkut. Sebab apa tu? Ru'yatun nafs. Memandang akan diri dia. Sebab tu dia kena buang. Ya, kita ibadat sampai kita rasa hakikat semua gerak dari dia. Ya. Yang nampak kita. Ya, itu dalil dalam hadis sahih Nabi kata. Ya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa'iza ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bih. Ya, itu rahsia dia tentang. Dalam hadis sahih tu. Dan dia tanya pula, ada yang sahih ke tidak? Ke ada da'if? Wah, macam dia pandai now. Ya? Ini hadis sahih, kata Ustaz Samad pada Indonesia. Tu. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya tak sahih. Hadis sahih, tapi dia faham tak betul. Ya? Banyak hujah-hujah dalam perjalanan sufiah ni dalam hadis sahih. Memang banyak. Baca. Ini di antara. Talul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri dengan amalan yang sunat. Sampai mana tu peringkat kita mendampingkan diri buat ibadat? Hatta uhibbah. Ah, tu kita sampai itu. Sehingga aku kasih akan dia. Mana dalil aku kasih? Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Ya. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Apa makna dia mendengar dengan aku? Manis dah mengalami makam ghalabatu syuhud.
ya, ghalabah syuhud hati dia dengan hadrat Allah Ta'ala. Maka diistilahkan makam ni makamil fana ataupun makamul jam'i. Pada istilah sufi dia panggil makamul jam'i. Dia menghimpunkan pandangan dia terus ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, ketiga itulah menandakan dia telah mendapat kasih. Terus menghadap dia. Sebaliknya kalau belum, tuan tak beri pertolongan tu lagi, hati dia mengayau. Buat ibadat pandang sana, pandang sini, maka masuklah afatul qalb, penyakit-penyakit dalam. Yang menyebabkan dia, pancaran nur iman dia kurang terang. Kurang terang. Sebab dia dikaram saja dengan sini, maka pandangan dalam dia terang. Ya. Sebab dia ibadat pun dahsyat-dahsyat. Dan semayang beratur-atur rakaat, Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari sekali. Bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran dua kali. Macam mana kita fikir kan? Jangan fikir tu cara dia. Dia boleh semayang 3-4 rakaat saya semalam. Masya Allah, hebat-hebat. Zainal Abidin. Gelaran Zainal Abidin tu sebab dia semayang satu hari 1000 rakaat. Cicit Rasulullah SAW. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu dalam minhad ada kalam ni kan. Inni la'attu min ilmil jawahirahu kaila yara zukaza jahlin fayaftatina. Itu kalam dia. Sungguhnya aku menyembunyikan ilmu jawahir permata di hakikat yang dalam, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahaminya, maka terfitnah ia. Itu kalam daripada apa? Cicit Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin. Pangkat Zainal Abidin tu, gelaran tu sebab dia semayang satu hari 1000 rakaat. Sebab apa laju? Sebab nur dalam dia terang. Inilah. Dan terkadang membawa demikian itu kepada jatuh dalam segala yang menyalahi, mengikut segala syahwat. Maka adalah demikian itu sebab buta mata hati Allah. Ya. Sebab dia paling aja hati kepada makhluk, tuan-tuan, banyak kes akan jadi. Macam-macam akan berlaku. Ya, menyebabkan dia tertawan dengan syahwat dia. Tertawan syahwat abillah, dia tak boleh nak jalan. Kaifa yarhalu ilallah mukabbalun wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Macam mana kamu nak berjalan ke hadrat Tuhan sedangkan kamu ditambat dengan syahwat dan nafsu. Nanti dia berangkai-rangkai tuan-tuan ni. Maka adalah demikian itu sebab buta mata hati. Ya, sebab firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bis sudur. Maka bahawasanya tiada buta segala penglihatan mata, bukan mata yang buta tuan, tapi buta segala hati di dalam segala dada mereka itu. Ya. Ulama-ulama dulu banyak tuan yang penglihatan apa luaran dia tak nampak, tapi dalam hebat. Si Ali Subramulasi, ulama besar tapi dia buta tuan. Alim besar. Ya, tapi dalam dia terang. Kita awam pula dalam gelap, luar terang. Ya, di dalam terang tuan. Syekh Ali Subramulasi, orang yang awal memfatwakan boleh sembahyang atas udara. Dulu mana ada sempat terbang kan. Sekarang ni hari-hari yang sembahyang. Fatwa dia telah mendahului tuan. Ha, dia nak ceritakan apa? Dia luar tak nampak tapi dalam dia masya-Allah. Ha, memancar nur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Maka bahawasanya tiadalah buta tu penglihatan luar, tidak. Tapi yang sebab mereka tu tak dapat hidayat ialah buta dalam mereka tadi, ya. Ya, yang tak ada dalam dada mereka, fis sudur. Daripada apa? Mendapat segala hakaik, dan inilah buta sebenarnya. Buta sebenar ialah buta mata hati. Walaupun mata dia terang nanti, ya. Sebab dia kira dalam. Itu yang paling mahar. Jangan buta mata dalam, na'udzubillah. Bila buta mata dalam, tidak ada erti kehidupan dia, tuan-tuan. Bila tak ada mata dalam, dia buta Tuhan dia. Dia tak kenal siapa diri dia, di mana dia sekarang, mana nak pergi, semua tak masuk dalam minda dia, tuan-tuan. Dia fikir benda lain saja. Dan ajib aku bagi orang yang berakal, yang lari ia daripada Tuhannya. Dia ada akal tapi dia nak lari. Mana boleh lari, tuan-tuan. Kita makin hampir. Dan orang yang ghafil, yang berhadap di atas syahwatnya dan hawanya. Ajib ku, hairan aku. Pelik sungguh manusia. Ya, akal lah dia tapi dia tak mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala. Maka akal dia jadi akal yang ghairun nafi', yang tidak memberi manfaat. Buat orang yang berakal sebenarnya, dia membuat persiapan untuk kesana, tuan-tuan. Ya.
Itu dalam hadis sahih Nabi kata apa? Al-kayyis mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis mana orang yang cerdik, yang berakal, yang pintar. Ya, ialah mandana nafsa. Mana dana ay mana manhasabah. Mereka selalu membuat perhitungan, buat muhasabah diri dia sebelum dia dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dia menyiapkan amal sebelum datang kematian. Sebelum datang maut, dia siap. Atau orang cerdik. Jadi mafhum mukhalafah sebaliknya. Kalau tidak begitu, dia bukan orang yang cerdik. Ya? Dia tak ada persiapan untuk ke sana. Dia tak ada buat muhasabah langsung. Dan untuk persiapan yang sangat besar hari perpisahan dia dengan dunia ni. Dan terus menghadap kehidupan yang sebenar di sana. Sebab itu Nabi kata, Abna Adam. Ya? Dan hari kudsi. Abna Adam. Hei anak Adam. Tuhan kata. Artinya Rabbak, sila berikan ketaatan kepada Tuhan kamu. Patu sama akilan, maka kamu dinamakan orang yang pintar, yang cegedik. Wala taksihi, jangan kamu derhaka pada Tuhan kamu. Patu sama jahilan, maka kamu dinamakan orang yang jahil. Ya? Jadi ukuran Rasulullah SAW, cegedik atau pintar manusia tadi, ukuran dia maknanya mencari jalan selamat. Dia taat pada Ta'ala, itu makna jalan selamat. Dia cegedik. Kalau dia cari jalan sebaliknya, mana dia tidak cerdik, dia membinasakan diri dia di kemudian hari besok. Dan inilah hikmat kejadian barang yang dahulu. Kerana bahawasanya orang yang tiada menilik, membaik sangkanya daripada Tuhan, membaik dia. Nasaya lari ia daripadanya. Ya, kita kena sentiasa berbaik sangka dengan Allah SWT. Ya husnul zan gitu. Kalau tidak, dia lah, dia lagi. Contoh ni dah buat banyak maksiat. Dia kata, aku ni boleh jadi baik ke dia? Tak boleh tu, jangan cakap gitu. Sejahat mana manusia pun dia boleh jadi baik, jadi baik. Tuan nak tarik sekejap je. Kan? Tukang sihir Fir'aun bukan jalan-jalan. Zahat, dia punya apa, niat jahat nak menombangkan Nabi Allah Musa. Tapi bila Allah nak tarik, dia tengok saja mukjizat ular Nabi Musa, telan Nabi itu. Itu juga dia beriman. Kat situ juga dia beriman. Itu maknanya tuan nak tarik sekejap je. Sebab kita kalau dalam kita terkeja benda maksiat, jangan putus asa. Dalam beribadat pula, jangan rasa sedap. Jadi banyak ibadat, wah rasa selesa, macam dah bagus. Jangan. Ya, sebab banyak tuan boleh pusing. Orang hebat-hebat terbalik di ujung banyak. Dan orang hebat kejahatan pula di ujung, baik-baik pun ada. Kerja Allah SWT. Itu kita hanya syukur dengan nikmat iman dan amal takkan kat kita ni. Semua pemberian daripada dia. Dan sentiasa kena berjaga-jaga memohon supaya iman kita ditetapkan sampai akhir umur maknanya. Allah. Dan demikianlah tiada memberi faedah akan dia. Tiada terurai baginda pada Tuhannya. Ya? Dia nak lari daripada Ta'ala. Ya, tak nak mengikut jalan Allah Ta'ala. Tak boleh, dia tak terurai, tak bercerai. Mana dia boleh lagi pada Tuhan. Dia adalah makhluk. Dia sendiri makhluk, perbuatan dia pun makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dijadikan. Gerak diam dia semua hakikat daripada dia. Sebab tu Tuhan sebut, ya Allahu khalaqakum wa ma ta'malu. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Dan tiada kekal baginya serta yang lain. Dan inilah hal kebanyakan manusia. Ya? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mautal ladhi tafirruna min. Sungguhnya kematian yang kamu nak lari daripada dia. Dan tunjukkan gambaran umum manusia ni. Terutama orang yang tidak beriman. Sebut mati juga takut kan tuan. Tuan jumpa Cina yang bukan Islam. Nampak dia tu kurang sihat dah. Macam nak mati je. Hoi, marah kan tuan. Jangan sebut tu suwi kata. Suwi malaikat maut dah jeling, tak ada suwi-suwi. Jalan sampai dia jalan tuan ya. Sebab tu perangai manusia begitu. Sebab apa tu? Sebab dia pertama, nur iman dia tak ada. Tak tahu hal dia tuju dia. Dan adalah segala sebab buta mata hati tu. Tengok ni punca dia tentang sebab mata hati itu terpadam. Sebab mata hati itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang buta macam mana nak berjalan kan? Tergagar-gagar dia ya? Masalah besar.
Ha, tu. Maka adalah sebab buta mata hati itu dengan tiga perkara. Disebutkan di sini. Dia banyaklah, tapi yang disebutkan di sini tuan pengarang kita ialah tiga perkara yang besar. Telah menyebutkan dia oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syazili radhiyallahu an dalam kitab dia, ya. Ha, telah bermula buta mata hati itu tiga perkara. Pertama, mengerjakan maksiat. Ha, maksiat kita kena elak seelak-elak tuan-tuan. Kena jauh sejauh-jauhnya. Sebab bila kena je maksiat dalam hadis sahih itu akan ada nuktatun sauda, satu bintik hitam dalam batin hati dia. Puk. Buat lagi puk, nama-nama apa dia? Gelap terus. Jadi akhir nampak ran ala kulubim. Jadi karat. Dia dah karat habislah tuan-tuan ni. Ha. Pertama, mengerjakan maksiat. Sebab satu orang wali besar, dia jumpa guru dia tak? Wali besar. Dulu hebat-hebat tuan-tuan ni. Anak murid wali. Tuan guru dia pun wali. Dahsyat-dahsyat. Dia tanya tuan guru, ya Syaidi Syekh, adakah dengan sebab kita buat maksiat maka disentap dari Allah Ta'ala, sentap dari kita kemanisan ibadat? Dia kata, bahkan kamu cita tuan dah tarik lah dia. Kamu cita je nak buat maksiat, tuan hati kamu kemanisan amal, kemanisan taat. Awirah, cair tu. Bahaya tu. Sebab tu kita sentiasa kena bercita-cita benda baik je. Jangan lintas dalam hati kita benda yang tidak elok. Menyebabkan tertutup batin hati. Kalau tertutup, ya habis nak bismillah. Terutama mengajarkan akan maksiat. Menyebabkan hati jadi gelap. Sebab tu musuh Islam dia kaji benda ni. Ya, orientalis dan sebagainya. Orientalis, iblis, macam-macam. Ya. Ha, jadi senang dia nak hancur umat Islam, dia taja je. Benda-benda maksiat. Macam-macam bentuk dia buat ni sekarang kan. Jadi bila terkena aja benda maksiat, racun besar dah kena pada orang Islam. Akhirnya mematikan hati dia. Hati dah mati, senanglah kan. Senang dia nak kerjakan kita. Yang pertama, mengerjakan maksiat. Sebab kena elak seelak-elak daripada maksiat ini. Yang kedua, berbuat-buat taat. Ditasannak dia panggil. Tasannak mana berbuat-buat. Mana dia buat, bukan ikhlas dia buat. Dia tunjuk-tunjuk dekat orang. Buat tidak ada ikhlas itu. Bermain-main. Bermain-main dengan Tuhannya. Dengan bahawa dia tidak ikhlas. Ha. Tidak ikhlas itu maknanya seolah dia bermain. Ibadat semua kerana Allah. Dia pusing tempat lain. Dia menghadap hati dia nak cari reda manusia. Dia cuba ibadat kena dapat pujian manusia. Supaya dibesarkan oleh manusia. Supaya disanjung-sanjung. Dipandang hebat. Oh, itu semua bayi besar. Itu semua racun yang membunuh batin hati kita. Itu dia panggil tasannuk. Dan ketiga, tamak pada makhluk. Hati dia duduk intai-intai pemberian orang. Wah, bahaya. Ya, jangan ada perasaan tamak hati pada makhluk. Jangan ada perasaan mengharap-harapkan pemberian orang. Bahaya ni. Sebab Rasulullah SAW mengajar kita, kalau ada pemberian orang kepada kita, cepat kita kena balas. Ya. Waktu tu dulu biasa kan. Wantau dia panggil anak jap-jap. Mangkuk kau ni dia penuhkan barang. Ya, dia hantar tadi nasi minyak kan. Ha, kita bubuh balas balik nasi air. Jadi balas lah apa-apa kuih apa balas kan. Ha, kuih pau ke apa bubuh. Tujuan apa tu balas? Supaya hati kita jangan ada sangkut dengan dia. Ha, dia termakan budi tu maksud dia ni. Ha, bahaya tu. Ya, sebab dalam sufi dia tak nak hati kita sangkut selain daripada Allah Ta'ala je. Kun bi awsafi rububiyyah muta'alliqan wa bi awsafi al-ubudiyyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu bi awsafi rububiyyah dengan memandang muraqabah akan sifat ketuhanan Tuhan, muta'alliqan, bergantung-gantung hati kita. Ya, kalau Kelantan panggil bergantung, mengonek-ngonek hati dia bergantung hanya dengan Tuhan saja. Ha, jadi gantungan hati para awliya dengan Tuhan macam orang karam. Macam mana orang tenggelam kapal pecah, di tenggelam kapal-kapal, hati dia bulat. Allah, ha, macam itulah hati. Setiap saat. Bukan seminggu sekali, mana jemaat, dia berzikir kan. Setiap saat. Hati dia setiap saat bergantung, bergayut dengan Tuhan. Ha, itu dia. Allah, Allah. Buang sifat tamak. Sebab tamak ni bahaya ni. Sebab tu Sayyidina Hasan Al-Basri. Abil zaman khilafah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia mengajar di masjid. Sayyidina Ali datang buat spot check. Dia tengok masjid-masjid mengajar kan. Dia bawa dua soalan dia. Ya, siapa yang dapat jawab, aku tamkinkan dia. Aku tetapkan dia boleh mengajar terus. Kalau tidak, aku tarik tauliah dia balik. Apa soalan dia? Dua je. Oleh kerana kau menyampaikan ilmu Allah Ta'ala, ilmu Islam, ilmu agama, aku nak tanya dua, kata Sayyidina Ali. Apa yang menyelamatkan agama dan apa yang menjahanamkan agama? Kalau kau bawa agama, kau tak tahu benda yang menyelamatkan agama
dan benda merosakkan agama, tak payah mengajar orang hari itu. Dan jawapan lain banyak orang dah beri, tapi tak berapa memuaskan hati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kecuali jawapan yang diberikan oleh Syekh Hasan Basri. Ditanya Syekh Hasan Basri, jawab dua je. Ya, yang menyelamatkan agama ialah al-war'u, sifat warak. Berdalilkan hadis Nabi, al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Ya, sifat elok tapi pada ulama terlebih elok. Lagi satu pula, apa yang menjahanamkan agama? Yang menjahanamkan agama ialah at-tam'u, sifat tamak. Ha, jawapan ni macam ni lah yang aku nak, kata Syekh Ali. Ha, dia kata kau teruskanlah mengajar, ya. Sebab sifat batin ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia punya dahsyat sampai terangkat iman. Iman boleh tercabut. Ulama-ulama Bani Israel kita tengok dalam surah Baqarah jadi kufur dengan Tuhan sebab apa? Hasadan min indihim, hasad. Dia tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah SAW tu lebih kenal daripada anak mereka. Sebab anak perkhabaran is isteri. Kalau isteri buat kotor belakang dia pun tak tahu. Tapi Rasul perkhabaran Allah Ta'ala, dia tahu ada dah tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah SAW. Tapi oleh kena apa? Dalam perut hati dia tu ada hasadan, hasad. Maka dia tak beriman. Dia ubah ni kita Taurat macam-macam. Itu benda dalam, penyakit dalam. Ya? Ha. Yang menjadi kufur lagi, sebab kufur sakit dalam apa tuan? At-takabur. Siapa jadi kafir, jadi kufur dengan takabur? Iblis. Aba was takbara wa kana minal kafirin. Aba dienggan, was takbara, rasa besar diri. Mana tu? Kat kuku, kat tangan ke? Batin, dalam hati semua. Semua sifat dalam. Ya. Yeah. Ada budak dia hantar ke apa? Mesej. Dia kata ada buat soalan. Ada seorang sahabat dia tengah bincang ni. Apa dia bincang? Iblis ni akhirnya dia masuk syurga ke? Apa pun lah payah benar orang kau. Ya, faham daripada ayat tu. Aba was takbara, aba dienggan, was takbara dia besarkan diri, tak nak sujud pada Adam arham tak ada. Maka Tuhan cap dia wakana minal kafirin, dan adalah iblis daripada orang yang kafir dengan Ta'ala. Bila kafir tempat dia apa kan? Khalidina fiha abada, kekal dengan aku. Macam-macam ludak ni. Tak ada benda lain nak kaji. Iblis pula nak kaji ni. Akhir masuk syurga dah. Macam-macam. Diri kau tu kau tak betul kan, iblis pula kau bincang. Ha. Ha, maka sini tamak ni, siapa yang jadi kafir dengan tamak tu? Eh? Yang sekarang sedang ditarik ke bumi sedikit-sedikit sampai kiamat boleh jejak bumi yang ketujuh. Jawab dia? Qarun. Qarun orang yang rapat dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia hafal Taurat tuan-tuan. Taurat ni sangat payah dihafal. Tak ada sampai 10 jari orang yang boleh hafal Taurat. Yang berat. Tapi Qarun sangat daripada Hafiz. Boleh hafal Quran. Tapi bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia nak jadi kaya, dia minta satu ilmu yang ada pada Nabi Musa. Dia panggil ilmu kimia. Ya. Nabi Musa ni ada ilmu kimia, boleh tahu bahan campuran bawah bumi macam ni boleh jadi emas. Dia ringkas dia, diminta-minta sampai akhir dia dapat lah. Hikmat dia, Tuhan nak uji dia kan, dapat. Dia dapat ilmu buat ma, dia polon betul-betul. Kan? Sampai kuda dia punya kunci. 10 ekor kuda, tanggung kunci kan. Kalau tanggung barang ma pun dah banyak kan. Ni kunci je, macam mana besar gedung tu kan. Bila dalam tu turun saja ayat untuk keluar zakat, dia dah mula gelisah. Nabi Musa minta zakat, tapi zakat dia berat sikit tuan-tuan ni. Zakat dia robok. Zakat kita robok usyur. Daripada 1/10. Mana kalau 1,000, maknanya tarik 10%, 100. 100 tu ambil bagi 4%, mana 25 ringgit. Kalau zaman Qarun, zakat 1,000 keluar 250. Suku. Romok. Habis. Jadi bila keluar turun ayat zakat, dia mulalah dia buat perangai. Sebab apa? Tamak. Dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Tuhan ni. Ni kau dengki dengan aku. Habis. Ayat dia tolak macam tuan. Habislah. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Siapa tolak satu ayat Quran, dia halal dipancun tengkuk dia. Aikinayatun anil ridah, mana telah murtad na'uzubillah. Dia tak cukup lagi tuan-tuan.
Ya, Nabi Musa minta lagi, dia ambil emas yang banyak tadi, rupanya perempuan zaniah yang berzina. Dia suruh perempuan tu berzina. Bila perempuan tu dah mengandung, maka dia suruh perempuan tu menjerit di tengah-tengah khalayak ramai, aku berzina dengan Musa. Wah. Teruk tak teruk tuan? Berapa banyak tu ranting dia? Mula dia kufur dengan Tuhan. Kemudian dia tuduh, dia suruh perempuan berzina pula. Kemudian dia tuduh Nabi Musa, menuduh Nabi lagi Rasul, Ulul Azmi, Kalimullah. Itu martabat Nabi Musa, bukan jalan-jalan. Dia sanggup tuduh tuan. Sebab apa tu? Tamak tuan. Akhirnya bila hari perbicaraan, dia keluar dia antara sentap kaki dia tuan. Dia tengah kanan dengan turun, turun. Sampai akhir zaman, sebuah jejak di bawah tu. Satu azab sebelum azab akhirat lagi tuan. Allah. Itu penyakit apa tu? Tamak. Mana duduk tamak? Dalam. Semua dalam. Ya. Mata akan datang dia ada mata ni. Ma basakat aghsanu zullin illa ala bizri tamain. Ma basakat aghsanu zullin. Tidak merantingnya ranting kehinaan dalam diri seseorang illa amin bizri tamain. Melainkan daripada bizri tamain. Bizri itu makna benih. Benih tamak. Jadi benih tamak ni ibarat kita kata tamak ni sebab satu. Akhirnya dia tumbuh. Naik sebatang pohon. Kemudian tumbuh dia punya apa? Cabang dia. Dahan. Lepas dahan dia keluar apa? Ranting. Dalam sebatang pohon apa yang banyak? Ranting. Dahan tak banyak. Ranting yang banyak. Aghsan. Jadi makna dia pertama tadi dia akan melahirkan aghsanul zullin. Ranting-ranting kehinaan dalam diri manusia. Nah, tengoklah macam mana Karun kena. Mula ranting dia apa? Dia tolak ayat Quran. Cambah lagi, ranting lagi yang kedua apa dia? Suruhnya perempuan berzina. Kemudian dia tuduh pula lagi. Wah, macam meranting-rantinglah ranting kinian sebab daripada tamak tadi. Ya. Jadi, kerosakan agama tu tiga benda paling besar. Butanya mata hati sebab mengerjakan maksiat. Yang kedua, berbuat-buat taat, bermain-main dengan taat. Buat tu bukan ikhlas kena Allah maknanya. Yang ketiga, tamak pada makhluk. Hati tu mengharap-harapkan pemberian daripada makhluk. Jangan. Ya, kita harap pemberian daripada Ta'ala saja. Maka terkala buta mata hati berhadaplah hamba itu kepada makhluk. Kesan resiko. Itu orang bila hati dia dipadamkan nur dia, dia takkan menghadap Tuhan. Dia payah. Dia seronok berhadap makhluk. Apa makhluk yang paling dekat yang jahat ialah nafsu. Kan? Dia melayan nafsu dia 24 jam. Kan? Habis. Tertutup jalan Allah Ta'ala na'udzubillah. Maka berpalinglah daripada hak. Ya, paling daripada hak kita ada. Dan kepada inilah isyarat mu'alif. Kata tuan pengarang kita. Iaitulah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fataku nakahimari raha. Allah. Allah ya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fataku nakahimari raha. Yasiru. Ya. Wal makanun ladhi irtahla ilaihi. Huwal ladhi irtahla anhu. Jangan kamu berjalan daripada makhluk kepada makhluk, maka kamu seperti himar yang mengisar gandum. Kita Melayu dulu ada apa tu? Kisar padi kan. Tempat sini dia mula, tempat situlah dia habis. Mana orang panggil pimai-pimai? Tangtu dia panggil. Dia tak naik hadrat Allah Ta'ala, bahkan dia macam himar berpusing. Daripada makhluk kepada makhluk, buat ibadat pada makhluk kepada makhluk, habislah. Rosak dia macam tu. Ya. Bagi para-para awliya yang dimukasyafahkan dengan nur basirah. Dan Nabi kata, ittaq firasatal mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Takut kamu akan firasat tenungan orang mukmin yang kamil sebab dia memandang dengan nur Allah Ta'ala. Itu macam-macam nampak. Ada nampak rupa kaldai, ada nampak rupa apa? Himar macam-macam. Ini himar. Rupa himar bila makhluk berbuat ibadat kena orang. Dia cari jalan untuk makhluk. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang pemuda yang berkhidmat dengan dia. Lalu apabila sudah khidmat, dia tanya, ya Sayyidi Syekh, doakan saya. Dia kata apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Awliya. Dia kata, aku doakan kau jadi orang. Besok pagi lagi jadi orang. Lama-lama asyik doa jadi orang dia, Tuan Syekh, lain tak ada ke dia. Dia kata, kau nak tahu ambil kasut aku ni, sarung. Engkau pergi tengok dalam masjid. Dalam masjid tuan-tuan, bukan dalam pub. Bukan dalam bar, dalam masjid. Yang baca Quran, yang sujud, yang kau pergi tengok. Dia tengok, oh terperanjat tuan-tuan. Kepala orang sikit, banyak kepala lain. Faham tak?
Yang semayang, yang sujud baca Quran kepala himar ada, kepala khinzir pun ada, atau macam-macam kepala gimau pun ada. Sebab apa? Dia mengikut nafsu dia. Waktu dalam hadis Allah Taala takkan cempakkan ke dalam neraka ala suratin Adam takriman lahu. Ya, memuliakan Nabi Adam Allah Taala takkan masukkan rupa insan manusia ni kecuali diubah. Ya, ada yang masuk rupa ni rupa macam-macam lah, tapi orang kenal lah orang dia. Itu maksud dia ni. Ya, sebab memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi bagi ahli mukasyafa dia tengok nampak ni. Ada yang rupa himar, ani sini yang rupa himar. Ya, kamasalil himari raha dia punya. Seperti himar yang mengisar gandum. Bila bila dia buat amal tak naik hadrat Tuhan. Dia buat amal supaya kau orang pusing dengan makhluk, supaya orang puji, sanjung, supaya mendapat perhatian orang. Itu menandakan apa? Allah Ta'ala dah alihkan, berpaling daripada hak kita ada. Ya, sebab apa tu? Sebab kebutaan mata hati dia. Bila mata hati dia sudah ditutup, maka dia tak dapat jalan tepat. Dia mula berpusing menghadap pada makhluk. Maka rugi serugi-rugilah. Sedangkan dalam surah yang selalu kita baca malam Jumaat atau siang Jumaat, surah Al-Kahfi, iaitu Allah Ta'ala menyatakan waman kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbihi. Barang siapa yang nakkan berjumpa Allah Ta'ala, mana nak masuk syurga, dapat lihat nikmat paling besar di akhirat besok, maka naklah pertama dia beramal salih. Yang kedua, jangan sekali-kali disekutukan amal selain dari Allah. Jangan dia niat amal untuk orang, jangan niat supaya dipandang orang, supaya dibesarkan orang, supaya dimuliakan orang. Orang-orang kena buang daripada hati kamu. Kamu takkan sampai hadrat Tuhan, kata guru bagi Imam Ghazali, si Abu Ali Al-Farmadi, kata sallallahu sirrah min aminal aqtab, daripada wali kutub. Kamu takkan sampai selagi makhluk orang ada dalam hati kamu. Buang. Ya, yang kita nak tembak dengan zikir la ilaha illallah banyak, supaya perasaan hati kita makin rapat dengan Tuhan, sedap dengan Allah. Dia akan dapat menyebabkan dia membakar pandangan hati daripada makhluk. Ya, sebab Nabi suruh jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Banyakkan kalimah la ilallah supaya buang benda itu. Dan Quran kata kulillah, kemudian zarhum fi khawdihim yal'abun. Kul kata olehmu Allah, Allah, Allah. Kemudian tinggalkan pandangan pada makhluk yang bermain. Semua syarat ni ialah apa? Zikir atau jalan apa? Mengosongkan pandangan. Ya, tabatul wa tabatilah kulillah. Ya, wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhan kamu, kemudian cari tabatul. Apa tabatul? Buang ingatan yang lain, kosong. Sebab itu bila bersih dalam, insyaAllah dia akan jalan cantik dan akan disediakan berbagai pembukaan daripada Allah Ta'ala. Kemudian, la tarhal min kaunin ila kaunin, patakuna kahimari raha wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa nana muhammadin ala alihi wa sallamu ma'ufurna wa sallamu. Wa inna khaira kullahu jadilun. Allahumma khabarukum. Allahumma ja'al min a'am. Wajizik kulubana anil nazar hatta yang kasyibarana anwarun murakabah bijayi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya karim.